Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun anda berada. Mulai lagi dengan saya sumber rezeki terlalu seperti biasa untuk konten yaitu pengelasan dan tutorial. Oke, untuk video hari ini yaitu tutorial atau teknik membuat dongkrak sederhana. Ini biasanya digunakan untuk sepeda motor, baik motor matic ataupun motor non matic. Ini sangat dibutuhkan sekali biar untuk mendongkrak atau membuat sandaran untuk sepeda motor. Oke, sebelum kita lanjut video berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Juga pencet tombol loncengnya untuk menotifikasi video-video saya selanjutnya. Langsung saja kita let's go. Untuk membuat dongkrak sederhana ini yang dibutuhkan yaitu rantai bekas, gear depan bekas, gear belakang bekas. Ada intinya semua serba bekas, terus as shockbreaker juga bekas. Dan pada intinya kita memanfaatkan barang-barang yang sudah nggak kepake, kita manfaatkan biar terpakai, biar bermanfaat seperti ini. Untuk sistemnya seperti biasa, ini manual, ini hanya menggunakan pengait atau press untuk as stiknya seperti ini. Ini untuk tingginya yaitu 45 cm sesuai as untuk shockbreaker. Terus untuk bagian tengahnya juga kita kasih as depan untuk bagian sepeda motor. Terus kita kasih gear depan yang kecil, ini fungsinya untuk menahan rantai biar nanti kalau dipasang atau untuk mendongkrak nggak akan jatuh atau bergeser. Dan untuk pengelasannya seperti biasa menggunakan kawat elektroda 2,6 untuk tegangan yaitu 80 ampere. Thank you.
Dan seperti ini hasilnya untuk membuat dongkrak simpel sederhana untuk sepeda motor. Dan kita pasang juga untuk mencoba. Dan seperti ini untuk mendongkraknya, ini di bagian bawah atau di dekat knalpot seperti ini. Ini berfungsi untuk menahan roda depan dan nanti untuk misalkan tukang servisnya nggak susah ataupun untuk menambal ban. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton video saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.